Sekarang kita udah sampai di kampung kemasan. Yuk simak penjelasan tentang kampung kemasan. Awal dari adanya kampung kemasan, dibangun oleh seorang keturunan Cina yang bernama Mbak Liong. Mbak Liong mempunyai keterampilan membuat kerajinan dari emas, membuat banyak warga memesan perhiasan kepadanya. Karena profesi Mbak Liong tersebut membuat kampung ini tenar dengan nama Kampung Kemasan. Bangunan gang ini memiliki model arsitektur perpaduan Eropa dan Cina yang dapat dilihat dari tampak depan bangunan yang memiliki susunan tangga mengecil ke atas. Coba lihat, semua batu dukul. Rumahnya mesti batu-batu itu, enggak-enggak. Makanya dulu, orang dulu kalau menyebut kemasan itu batu dukul, kampung batu dukul. Sedangkan unsur Cina dapat dilihat dari warna bangunan yang mayoritas warna merah. Kan yang bangun rumah-rumah ini dulu siapa? Orang pribumi, yang diminta untuk bangun rumah-rumah ini orang Cina. Didatangkan dari Cina karena pada waktu itu belum sanggup menjadi kepala pimpinan proyek misalkan itu. Nah itu didatangkan dari Cina. Nah karena Cina tentunya budaya Cina masuk kan gitu ya. Cina ya kan lali deh warnanya abang. Jadi rumah yang di belakang saya ini rumah dari Bapak Umar. Jadi bangunan ini merupakan bangunan yang digunakan untuk toko dan gudang sebagai penyamaan kulit. Gedung ini dulunya menjadi tempat penerimaan surat dari berbagai wilayah yang berisikan pesanan-pesanan penyamaan kulit. Nah, jadi gitu penjelasan singkat tentang kampung kemasan. Setelah ini, yuk ikut kami ke Batik Gajah Mungkur. Nah, di belakang kita akan ke sana guys. Let's go! Kita sudah berada di Batik Gajah Mungkur nih guys. Ini adalah salah satu ikon dari kota Gresik, yaitu Gajah Mungkur. Gajah Mungkur artinya gajah atau binatang. Dan mungkur adalah membelakangi. Jadi Gajah Mungkur artinya gajah yang membelakangi jalan raya. Konon pada masa lampau, pemilik rumah sengaja membangun patung gajah tersebut pada posisi membelakangi jalan raya untuk cor-coran atau saingan menunjukkan kekayaan dengan rumah yang ada di depannya. Namun kabar tersebut ditepis oleh salah satu anak dari pemilik rumah, yaitu Haji Jailani. Alasan Haji Jailani membuat patung gajah yang menghadap rumah dan membelakangi jalan karena ingin jika sedang santai di teras bisa dengan enak melihat patung gajah. Ini kan satu nampak sedih. Nah, terus Mbak Bu, kami kan sering duduk-duduk di teras,
Nah, kalau misalnya gajahnya menghadap ke sana, berarti kan kita kan lihatnya kan cuma tatapnya aja, kan gitu ya. Jadi kan nggak nyaman, nggak enak lah misalnya dilihat. Terus akhirnya udah bikin aja patung gajah yang wajahnya itu bisa dinikmati, yang bisa duduk-duduk gitu. Seperti itu. Setelah ini kita akan melihat bagian dalam rumah Gajah Mungkur dan koleksi-koleksi batik yang ada di sini. Rumah Gajah Mungkur ini mempunyai gaya arsitektur eklektik, yaitu gaya periode kolonial pramodern, tepatnya sebelum tahun 1920-an. Rumah Gajah Mungkur ini berwarna hijau muda dan abu-abu seperti kusen dan jendela atau pintu yang ada di dalam rumah Gajah Mungkur tersebut. Batik Gajah Mungkur merupakan batik tematik yang mengangkat kearifan lokal kota Gresik. Terlihat dari corak dan motifnya yang dipenuhi banyak ikon Gresik seperti jajaran kuda, bandeng, palet, dan motif Gajah Mungkur itu sendiri. Ada pula tema eksklusif, yaitu desain rumah Gajah Mungkur yang hanya diproduksi terbatas sebanyak dua saja. Nanti baca di dalam museum. Ini 3 meter. Kalau 3 meter, batik itu ada dua. Jadi konsep batik itu ada dua. Batik buat fashion sama batik buat koleksi. Jadi kalau buat koleksi itu biasanya 3 meter. Dan dijahit biasanya buat cewek, belajar kan? Buat cewek lebih acara selesai ya udah dirawat, dibersihkan, masuk lagi ke lemari. Itu. Nah, itu batiknya apa ya? Nah, itu tadi penjelasan tentang rumah Gajah Mungkur dan batiknya. Sekarang, yuk ikut kami ke Gresik Nasia. Halo guys, sekarang kita udah berada di Gresik Nasia di Oma Damar. Di sini kami dijelaskan tentang sejarah Mas Mundari dan karya-karyanya. Dari pasangan Sagiman dan Martijah. Ia merupakan anak sulung dari empat bersaudara. Kami juga bisa melihat-lihat karya dari Mas Mundari loh. Bagus ya karya dari Mas Mundari. Eits, belum selesai. Hai guys, kita mau ke Stigi. Let's go. Di belakang juga ada wahana yang menarik loh. Halo guys, hari ini kita akan ke rumah kucing. Mari ikut saya.
Jadi guys, di belakang kita ini adalah tebing kapur yang ada di wisata alam Setigi ini. Kata Setigi ini merupakan kepanjangan dari selo yang artinya bebatuan, tirto yang artinya air, dan giri yang berarti gunung. Sebelumnya, wisata Setigi merupakan lahan bekas tambang dan tempat pembuangan sampah. Segini dulu ya perjalanan dari kami. Makasih sudah nonton sampai habis. Bye-bye, love you. Oke, sekarang waktunya behind the scene. Tiga. Ayo. Delok sik. Tuh 2 3 langsung delok kene. Ngomong ngene. Delok-delok koyo delok. Halo guys. So. Ayo, op. Halo guys. Jadi kita di sini sudah kok ngono. Iki lho aku tunggu neng ae kursine. Kok arep bakongku gede ini ta? Ya satu, dua. Oh, wes. Ya rek nang ndi anjir? Anjir ora ade. Ya cepet rek. Lah, ada kacamata.